menyebabkan guru Mar mendadak mundur dan menabrak 17 siswa yang tengah berbaris Jumat kemarin. Diduga saat itu Mar belum akan mengendarai mobilnya karena kondisi pintu kanan mobil masih terbuka. Seorang guru yang sempat menahan laju kendaraan ikut terpental. Guru Mar saat itu hendak keluar dari halaman sekolah, namun mobilnya malah berjalan mundur dengan kencang. Lebih lanjut, polisi akan menggelar olah TKP Senin mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Rudy Hermansyah melaporkan.